Nomor 15. Sebuah benda masanya 3 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 80 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh daya berat hingga benda sampai ketinggian 30 meter dari tanah sebesar ini ada sebuah gedung. Nah, di atas gedung ada seorang yang menjatuhkan benda. Ya. Ya, apapun itulah benda intinya ya. Baca seperti bola gini ya. Tinggi gedungnya ini adalah 80 meter dan gravitasi ini ke bawah sebesar 10 meter per sekon. Ya, yang tenangkan adalah usaha yang dilakukan daya berat sehingga benda sampai ketinggian 30 meter. Pada sampai ketinggian 30 meter di sini, 30 meter dari tanah. Jadi benda ini sudah berjalan atau jatuh sebesar 50 meter. Nah, energi yang sudah diberikan, ya, usaha yang sudah dilakukan adalah W adalah MGH. M itu adalah massa, ya, massa benda 3 kilo, gravitasinya adalah 10 dan ketinggian dia jatuh itu adalah 50 meter. Nah, maka ini akan menghasilkan 1500 joule. Dan jawabannya adalah yang D.